Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya. Baik teman-teman, ini baru saja selesai beres-beres dan ini juga baru buka. Kebetulan aku sempetin ini ya teman-teman buat kalian, karena dari kemarin tuh banyak sekali yang masih bingung bagaimana cara nyalain arang tanpa menggunakan minyak tanah ya, karena aku juga sudah pernah buat video yang menggunakan minyak tanah, tapi sudah lama ya teman-teman, kayaknya sudah memang gak relevan ketika dilakukan di tahun-tahun sekarang bahkan selanjutnya, karena minyak tanah sendiri itu sudah mulai punah ya dan sulit ditemukan ya teman-teman. Jadi kali ini aku udah siapin teman-teman arangnya, tempat pembakarannya. Habis ini aku akan kasih tahu bagaimana caranya biar langsung hidup dan tanpa waktu lama, guys ya. So, buat teman-teman simak saja videonya sampai habis. Baik, langsung saja kita mulai ya biar nggak lama, karena ini juga barusan ini terlalu malam juga aku buka, gara-gara karyawan juga lagi izin libur, jadinya aku sendiri yang nyiapin semuanya teman-teman. Langsung saja, ini pertama yang jelas teman-teman harus siapkan arangnya ya, karena ini juga menggunakan arang. Kenapa aku pilih arang, tidak kadang ada cangkok kelapa, ini memang beda baunya ya teman-teman, dan hasilnya juga beda. Kalau menggunakan arang ini lebih terasa teman-teman, kalau menggunakan batok kelapa itu biasanya tuh bau asap, ini bedanya teman-teman. Makanya aku menggunakan arang di sini, ini juga stok alhamdulillah masih banyak. Langsung saja untuk alatnya, ini teman-teman hanya butuh tisu. Ini ya, hanya butuh tisu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman butuh ini guys. Nah, ini minyak tanah, bukan minyak tanah. Ini minyak goreng ya. Bekas saja nggak apa-apa teman-teman, karena ini hanya untuk nyelupin saja. Ini tinggal sedikit sih, biasanya ini banyak, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada minyak goreng yang bekas saja teman-teman, nggak usah pakai yang baru, karena eman ya. Nah, kemudian tinggal kita ambil tisu secukupnya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, habis itu teman-teman tinggal langsung celupin aja ke minyak tanahnya, minyak tanah lagi, ke minyak gorengnya, kayak gini ya. Nih, jadi kalau sudah seperti ini langsung saja cemplungin, nggak usah semuanya ya teman-teman. Nah, ini banyak yang sering terjadi kesalahan, kasih ruang di sini teman-teman ya, jangan ditaruh di atasnya, ini beda. Jadi ada ruang yang kosong di situ ya, ini langsung masukin, karena ini ada manfaatnya teman-teman. Kalau teman-teman taruh di atasnya sini yang ada arangnya, ini biasanya sulit untuk nyala. Kadang-kadang sih tergantung sama apinya juga, tapi yang pasti teman-teman harus meluangkan tempat ini yang kosong untuk tempat minyaknya ini, kayak gitu. Nah, baik. Jadi nggak semuanya dicelupin ya teman-teman, kasih sedikit gini tisu yang tidak basah. Kemudian yang tidak basah ini tinggal kita korek pakai api. Nah, colokin api kayak gitu. Udah deh, teman-teman tinggal tunggu. Nah, kenapa teman-teman aku taruh di sini? Nah, sebelah sini, karena di sini ada kipas. Jadi kalau teman-teman ini kipasnya kan pasti ke sana, ini otomatis nanti akan merambat dengan sendirinya guys. Nah, udah, kita tunggu saja teman-teman. Nah, usahakan teman-teman yang dekat dengan api itu cari yang arang yang paling kecil. Contoh ini ya, disiapkan. Ini taruh di atasnya, kayak gitu. Nah, taruh di atasnya biar nanti mudah terbakar kalau kecil. Tapi kalau yang besar teman-teman langsung taruh sini, semisal ini ya, ini sulit untuk cepat terbakar arangnya. Kayak gitu. Perhatikan ya. Jadi ini memang aku udah siapkan, memang aku taruh sini yang kecil-kecil biar tidak nyari lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Usahakan jangan terlalu besar arangnya ya, kalau yang tempat untuk dekat-dekat pembakarannya ini. Ini pengaruh juga teman-teman. Nah, jadi lama ya, ini fungsinya minyak goreng kayak gitu. Kita cari lagi nggak apa-apa, cari yang bekas-bekas saja, tapi yang kecil taruh sini dulu, nggak apa-apa. Taruh di atasnya pelan-pelan ya, karena ini apinya masih baru nyala, jadi nggak usah terburu-buru guys. Tunggu,
Jadi nanti teman-teman sekiranya nanti sudah terlihat ada beberapa arang yang nyala, ini teman-teman sudah bisa nyalain apinya. Tapi nggak usah langsung ke apinya ya teman-teman. Agak dijauhin dulu, agak dikataskan kayak gini. Jadi sedikit-sedikit kena apinya. Jadi kalau langsung mengena apinya ini bisa mati juga teman-teman. Tergantung teman-teman ngasih tisunya tadi banyak apa enggak kayak gitu. Jadi pelan-pelan dikipas. Jangan langsung terfokuskan ke apinya. Nah, ya, teman-teman bisa teman-teman lihat di situ. Jadi sudah mulai nyala, guys. Itu ya. Gampang sekali ya, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, itu sudah terlihat sekali arangnya yang sudah nyala. Simpel ya. Ini baru sudah teman-teman, kalau sudah seperti ini deh aman. Dan gak usah difokuskan dulu, ini biar apa apinya tuh biar bisa matang, lebih matang lagi ya, biar besar, bisa apa panas lagi kayak gitu. Tapi kalau apinya langsung tertuju, ini bisa-bisa mati, guys. Simple dan gampang, guys ya. Hanya ini alat tisu sama minyak goreng. Jadi itu dulu ya teman-teman, karena ini juga tadi sebenarnya ada pesanan, tapi aku udah sempetin untuk buat video karena ini kemarin aku banyak acara jadi nggak sempet kesini guys ya. Semoga bermanfaat teman-teman untuk video gue kali ini. Jangan lupa terus ikuti video-video gue yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share apabila bermanfaat guys. Sampai jumpa, bye-bye.